Yo, halo Pak, apa kabar kalian semua? Masih bersama saya Alfian di sini. Jadi di video kali ini aku mau melanjutkan bermain game Dynasty Warrior 8, Pak ya. Jadi sebelum kita lanjut ke permainan, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mau mampir di channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, oke? Oke, jadi untuk di permainan kali ini aku mau menunjukkan gimana cara mendapatkan Golden Star di Battle of Chenjiang untuk kerajaan Shu, Pak ya. Oke, jadi ini dari semua Golden Star di battle ini yang cukup membingungkan. Jadi cukup buat aku pusing, Pak. Nah, oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita gas. Di sini kita skip. Untuk karakternya aku pakai Zhang Bao, Pak ya. Untuk skill attack, akurasi, lalu havoc, mag terror. Oke, langsung kita gas. Oke, kita udah masuk di barak. Kita langsung ngobrol sama si Masu. Oke, untuk awal-awal kita langsung fokus ke jenderal ya, seperti biasa kita kalahkan jenderal ini. Oke, mantap, kita ambil drop weapon, lumayan. Lalu selanjutnya kita pergi ke barat. Oke, kita pergi ke barat, lalu kita kalahkan ini, Pak. Us. Dong Zhao. Oke, sip, mantap. Setelah kita mengalahkan Dong Zhao tadi, kita kembali ke area ini, Pak. Oke, jadi ini ada sedikit cutscene ya, di mana prajurit musuh ini melemparkan batu sama memanah untuk mempertahankan kastil ya. Di sini kita ambil jalur ke selatan ini, kalahkan Xiaohu ini ya. Mantap, kita ambil drop weapon, lumayan. Selanjutnya kita kalahkan ini, Pak, Zhao Zhen. Aduh, oke, setelah kita mengalahkan dua jenderal tadi, nah ini, Pak, kita ambil katapult ya. Katapult ini nih, mana nih, sebentar. Nah ini dia, kita ambil katapult, kita hancurkan balista ini ya. Langsung kita tembak. Oke, satu. Jadi kita 3 kali tembak kalau nggak salah. Nah, dua.
3, oh, 4 ternyata. Oke. Jadi kita cukup hancurkan satu ini ya, balista musuh. Setelah itu kita kembali ke area timur ini, Pak. Kita ke timur peta, kita tunggu nanti gerbang ini akan terbuka ya. Nah, kita cegat jenderal musuh ini muncul. Oke, sabar, kita tunggu, Pak ya. Nah, ini dia. Setelah gerbang terbuka, langsung kita kalahkan jenderal ini, Pak. Oke, setelah itu kita kalahkan jenderal yang ini ya, yang satunya. Jadi total ada 4 jenderal di sini. Sip, mantap. Setelah kita mengalahkan 4 jenderal tadi, nah kita langsung menuju ke sini, Pak. Kita kalahkan jenderal berikutnya. Ush. Aduh. Ampun, ampun, ampun. Sebentar. Mana lagi? Oh, ada satu lagi, Pak. Tuh, ini sumpah ngeselin, Pak. Waduh. Setelah kita mengalahkan jenderal di sini, kita kembali ke timur. Ke barat. Nah, kita kalahkan jenderal ini, Pak. Oke, kita kalahkan semuanya. Mana lagi? Oke, udah selesai, Pak ya. Lalu selanjutnya kita pergi ke sini, Pak. Nah, kita tunggu sampai tangga ini nempel di dinding ya. Nah, ketika tangga ini, Pak. Nah, ini mulai nempel. Tiga-tiganya udah nempel, langsung kita naik. Bentar. Ayo. Mana nih? Udah belum nih? Nah, ini Pak ya. Jadi ini langsung kita naik tangga. Kita hancurkan balista ini, Pak. Karena sumpah ini ngeselin. Ada. Oke, mantap. Kita ikuti jalur ke kastil ini, Pak ya. Kita masuk lewat sini. Oke, nah di sini, Pak ya.
setelah semua jenderal terbunuh lalu gerbang kastil ini terbuka, jangan kalian jangan langsung masuk dari depan ini ya. Nah, di sini kita ambil katapul atau ketapel ya yang tadi kita pakai. Mana nih? Nah, kita pakai ini, kita kendarai katapul ini. Kita bawa masuk ke kastil, Pak ya. Lalu kita ambil jalur ke kiri. Di sini ada ini Pak, ada rahasia ya, jadi jalan rahasia. Nah, di sini kita sudah mentok. Nah ini Pak, ini kan ada tembok yang sedikit retak nih. Langsung kalian hancurkan pakai katapult ini. Ah, itu dia Pak. Lalu kita masuk ya. Kita masuk lewat jalur ini. Nah, itu Pak. Lalu kita tunggu, nanti ada pasukan embus. Mana? Nah, ini dia. Oke, kita kalahkan dua jenderal ini Pak ya, dua pasukan embus. Oke, sip. Setelah kita mengalahkan pasukan embus ini, nah, langsung menuju ke bos terakhir ini Pak. Oke, kita langsung selesaiin aja ya biar nggak terlalu lama. Mantep. Shenzhang has fallen. Oke, kita tunggu Pak. Oke, langsung kita cek Pak ya, apakah berhasil. Oke, mantep. Gimana, gampang banget bukan? Jadi seperti itu caranya Pak. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini Pak. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian jika video ini cukup membantu. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Dan bye-bye.